Yuhu, selamat datang di Lookout dan welcome Metal Slug Awakening di season keempat kali ini. Oke, masih berlanjut di event gacha guys ya. Tapi di sini yang aku gacha adalah akunnya Mas Prem ya, akun satunya guys ya. Oke, karena di sini berada PT Legend untuk pacul merah, jadi kita gaskan saja karena aku akan incar senjata crossbow, senjata terbaru yang terakhir di season keempat kali ini ya guys ya, untuk di akun utamaku sama-sama di PT Legend guys ya. Tapi untuk di akun utamaku tak tahan ya, PT Legendnya aku ambil buat senjata DPS terbaru di season kelima nanti. Untuk yang akun Mas Prem ini aku incar buat senjata crossbow karena di sini file yang aku record ini apa ya, khusus ya, ada part-part bagian-bagian kemungkinan yang langkah pertama PT-nya ini ada hilang, jadi langsung masuk di PT 50. Nah, kalian bisa lihat ya, PT-nya 50 langsung di sana guys ya, karena filenya ada beberapa yang hilang karena aku gacha ini judulnya itu apa itu part-partan guys ya. Jadi minggu ini aku gacain, minggu depan aku gacain, kayaknya hilang, gak ketemu gitu kan ya. gak apa-apa, semoga kalian enjoy saja nantinya ya. Dan juga nanti aku gacha di apa itu bannernya Aurora juga ya, terakhir kali ya. Oke, nah sudah berada di sana. Kalian bisa lihat pacul merahku terakhir kali untuk yang digacha ini berada 23 ya, hasil tabungan minggu pertama sama minggu kedua ya, dua kali pacul gitu, dua kali pembelian di shop gitu kan ya. Nah, kita akan dapat apa ini, granat ya, aku butuh granat buff. Oh, dikasih plasma, boleh, aku butuh buffnya si granat padahal ya. Tapi untuk senjata crossbow bagus juga guys ya, untuk season ke depan karena nanti kombinasinya itu cocok buat si hero Martina yang buffnya itu weak atau senjata Uzi ya. Nah, nanti supportnya bisa pakai crossbow atau bisa pakai senjata terbarunya yang sebut Maskan. Nah, Maskan yang kalian belum tahu senjata terbarunya itu loh guys, masa gak tahu ya. Senjata perbudakan alien, wadidaw. Itu loh, perbudakan alien is in real ya. Oke, jadi kalau kalian lihat di sini riwayat di khusus senjataku emang sudah berada di PT Legend ya. Jadi Basoka, Flashshot, Hunter Heritage, ini apa ya? Hunter Heritage ya, terus Shotgun ya. Oke. Yuk, langsung saja, tinggal segitu ya. Nanti aku lanjutin di part video selanjutnya ya. Oke, PT di 10 masih indikasi dong ya. Kalau pacul merah emang RPG ya, maklum di PT 80 ke atas itu ya, gak mungkin di PT 60-70 itu gak mungkin pacul merah gitu kan ya, jarang banget aku dapatin gitu ya. Pernah gacha aku pikir bisa di PT 60, tidak bisa rupanya. Beda kayak sistemnya pacul kuning ya. Oke, jadi sisa segitu kita akan cek di bagian shop, kayaknya bisa kita belanja untuk minggu kali ini ya. Sapir pun masih ada segitu ya kan, atau udah, oh sudah kebeli guys. Lupa dong ya, minggu ini sudah aku beli, makanya tadi ada 23 ternyata hasil dari minggu sekarang ya, minggu lalu maksudnya ya. Ini karena video lama sih ya, video lama lah. Oke, lanjut saja kita ke part video selanjutnya karena di sini part-partnya tuh bersambung guys ya. Intinya aku incar senjata crossbow, jadi nunggu banner lagi muncul crossbow, makanya aku aja ya, makanya bersambung part-part tadi. Nah, ini kalau sapir segitu kita belikan pacul semua enak itu buat event kucing guys ya. Tapi event kucing pacul segitu kurang ya, pacul 300-400 itu baru tuh jadi miliarder ya. Dan ya ampun, gak sempet record ya. Langsung saja gaskan ya, ini lanjutan PT tadi terakhir ke PT 70 kalau misalnya ya, lanjutannya ya PT 70 guys. Nah, sekarang ada 33 ya. Mengingatkan terakhir kan tadi sisa tinggal 3 pacul ya. Oke, kita gaskan lagi, tapi ini yang sedikit-sedikit dulu kita korbanin ganjil-ganjilannya ya, biar langsung nominalnya 10. Sudah berada di pacul 86 ya. Banyak ternyata file yang hilang dong. apa ya, kasih guys.
Udah kasih, udah pasti legend ini, tidak mungkin luput masa iya. Pacul, pacul apa itu? Titi senjata epicnya pas saling juga banner pas merah gitu. Oh enggak. Ada kuning-kuningannya itu udah. Nah, kudagu. Banner pacul merah emang the best ya buat kalian yang suka apa itu bersabar ya. Bersabarnya tinggi itu sabar. Sikat aja guys pacul merah ya, karena pacul merah itu menjanjikan ya untuk legendnya gitu kan ya. Beda hanya kalau di banner kuning pacul kuning gitu kan bener PT keempatnya nanti legend, tapi kan senjatanya kan tidak menjanjikan ya, makin cerut lagi falcon lagi gitu kan, falcon bintang 6 bisa-bisa gitu. Kalau banner merah menjanjikan guys ya, itu ya mantap sekali. Oh apa ini feature mission? Aktifkan hadiah eksklusif bintang satu feature mission, semakin banyak garis semakin banyak hadiah yang paling maksudnya guys gak paham maksudnya apa ya, maksudnya apa itu, cek apa maksudnya hadiah bintang apa satu star bintang bintang toh. Ya ampun, berarti cashback lah intinya gitu kan ya. Ya ampun, ini intinya cashback jadi ceritanya. Kupikir apa gitu kan ya, jadi kalau senjata crossbow kalian sudah bintang 2, ambil cashbacknya di gali harta tersebut tadi guys ya, lumayan dapatin apa itu kayak komponen buat upgrade gitu kan, blueprint juga gitu kan ya, sama fragment tadi kan lumayan gitu ya. Buat yang sultan mah enak gitu ya, bisa kejar PT legendnya ya. Kalau aku mah masih mikir-mikir nabungnya itu dari bulan kapan berkah ya guys ya. lumayan lama aku tabung ya, pokoknya per minggu ambil 10 berarti kalau di 90 berarti di 2 bulan ya, 2 bulan sisanya mungkin dari event di top kalau kayak gitu ya, dari apa itu daily harian gitu kan, daily mingguan juga kan dapatin satu kalau kalian ngelarin semuanya daily mingguan gitu kan ya. Yuk, sebenarnya tadi aku bingung juga ya mau gacha untuk si beruang atau si ini ya crossbow, tapi kata komandanku atau ketua klubku ya saranin senjata terbaru ya, karena itu senjata terbarunya nanti terbawa atau dipakai buat season ke depan. Emang bener sih kombinasinya nanti season ke depan itu DPS weak, terus supportnya nanti pakai freeze, terus satunya pakai ignite gitu ya. Jadi kombinasi untuk tahun apa itu season depan seperti itu ya. Tapi untuk informasi di versi Cina, kabarnya untuk masuk ke season ke 6 ya itu 18 hari lagi dari hari sekarang ya, hari tanggal 13 ya, 18 hari lagi, berarti jatuh tempo di tanggal akhir tahun guys, 29 hari lagi ya itu masuk di season ke 6 untuk di versi Cinanya. Jadi kemungkinan kalau versi global Asia di awal tahun di Januarinya sepertinya guys ya, karena yang mana Cinanya apa server Cina dulu yang update baru server global server Asianya guys ya. Oke, jadi kita akan cobain mungkin testing di bagian ini ya, apa itu los abis ya, testing di sana los abis untuk mungkin yang kita pegangin untuk ini tim Freya ya, untuk tim Marco Polo gak bisa guys ya, tambah dong nanti abnormalnya ya, mungkin di Dualong aja ya, Dualong apa Ilung nanti yang pegang senjata freeze gitu kan ya, bebas ya, tapi untuk Dualongnya tidak optimal ya, karena Dualong itu kan butuhin buff ignite dalam timnya ya, ya gak apa-apa lah, caknya sekedar coba ya, sekedar coba, jadi sorry banget gak test drive-nya di damage chain ya, karena ini senjata support guys ya, senjata support, lagian DPS ku kalau apa hasil damage chain ku tak spill ke kalian nanti kata-kata ini cupu-cupu bukan suhu nanti ya. Oke, masih berlanjut, jadi di sini safirku ada 20, kita akan belikan 26 ya, karena di situ sudah terdapat guys ya, jadi ini level darinya si ini akun satunya punya aku guys ya, saat gacha hero si siapa ini Aurora ya, lupa gak aku upload guys ya,
ya mungkin lupa aku apa tidak pernah ya. Pokoknya ini akun satunya tak gabungin ya, gacha senjata crossbow sama Aurora, karena si Aurora itu emang dampingan senjatanya si ini ya, crossbow untuk Aurora. Oke, PT pertama kita dikasih dong ya. Mantep kali. Oh ya, BTW untuk di versi Cina juga kan sudah rilis hero terbarunya ya, yang namanya itu boleh ya, hero pengendali waktu. Nah nanti aku akan upload juga untuk kontennya, mungkin di next konten saja, karena ada kemungkinan 3 konten yang akan tayang berdekatan ini guys ya, karena sudah ada, karena ada bahannya gitu ya. Kalau ada bahan konten mungkin upload videonya aku 2 hari sekali, sehari sekali gitu kan ya. Kalau nggak ada konten ya makan kerikil, makan bantu ya. Saya streaming aja kalau ada waktu ya, karena repot sama keluarganya ya. Yuk kita belikan lagi, lewat ini masih PT40 belum dikasih. Yuk kita beli lagi. Nah, PT50 ya. PT50 dikasih dong PT50. Oke, sudah, kita hanya sekedar 2 kali PT guys ya untuk pengambilan Aurora ya. Jadi pas banget untuk di Auroranya nanti bersandingan dengan senjata crossbow. Where Aurora, 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 Aurora. Oke, si Loli cakep banget. Yuk kita upgrade, lumayan 5 bijinya hasil dari itu ya, cashback pacul ya, cashback bannernya ya. Oke. Untuk talent pertama itu yang dibutuhin senjata apa ini ya. Oke, naik skill medal. Yuk, bisa sampai, pokoknya kalau 2 PT udah promo kedua terbuka ya, aman kok, aman. Kalau promo ketiga itu harus alloy ya, gak salah. Halo. Oke, talent kedua sudah terbuka dan kita akan upgrade untuk level dari skillnya ya, level 2, dan ultimate nya juga kita butuhin S root. Belum punya S root yang legend ternyata akun ini ya Mas Prem ya. Shotgun juga belum punya yang legend. Jadi seperti itu untuk konten gacha hari ini di akun subscriber tugas ya, akun satunya ya. Jadi semoga kalian enjoy untuk konten hari ini, karena gacha sekarang itu saling berkaitan untuk senjata sama hero nya Aurora sama crossbow guys ya. Dan ditunggu aja di next konten, seperti yang aku jelasin masih ada konten selanjutnya untuk gacha guys ya, yang mana gacha hero terbaru untuk di versi Cina sama reviewnya juga guys ya, lengkap intinya sih ya. Untuk versi-versi Cina mungkin yang kalian pingin spoiler untuk season ke-5, mampir ke konten yang lainnya guys ya. Dan terima kasih banyak, dan kita akan jumpa di konten selanjutnya guys ya. Bye bye.